Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berjalan, tidak sengaja melihat perempuan ajnabiyah. Hati-hati. Lihat perempuan yang bukan mahramnya, auratnya tersingkap, terlihat. Setelah itu Imam Syafi'i kalau ngapal sulit, tidak seperti biasanya. Oh, sulit biasanya ngapal. Akhirnya mengadu dengan gurunya namanya Imam Waqi. Ya Imam Waqi, kenapa? Saya biasanya ngapal cepat, tapi kenapa sekarang sulit? Akhirnya Imam Waqi mengatakan, karena engkau sudah bermaksiat, maka ini menjadi sebab engkau sulit untuk menghafal daripada pelajaran. Syakautu ila waqi'i wa hifdi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, fa innal ilma nurun min ilahi.